السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين يسعرمتي. Kita masuk pada ayat berikutnya dari tafsir surat Al-Baqarah, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, inna Allah la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madha arada Allah bihadha mathala yudhillu bihi katiran wa yahdi bihi katiran وما يضل به إلا الفاسقون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Ayat Allah yang ke-26 dari surat Al-Baqarah dan juga yang ke-27 dikatakan oleh Syekh Ibrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yaqulu ta'ala inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ay mithla kana ba'udatan fama fawqaha. Bahwa ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah tidak malu untuk mempermisalkan dengan sesuatu yang seperti nyamuk atau yang di atasnya. Listimalil amsal 'ala al-hikmah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala la yastahi? Allah tidak malu untuk memberikan permisalan walaupun seekor nyamuk. Listimalihi 'ala al-hikmah. Karena pada perkara-perkara tersebut, pada permisalan-permisalan tersebut ada hikmah. Ada idahil haqq, penjelasan kebenaran. Wallahu la yastahi min al-haqq. Dan Allah tidak malu pada perkara-perkara yang merupakan kebenaran. Qanabina a'azakumullah. Wa ka'anna fi hadha jawaban. Dan sepertinya pada perkara ini ada jawaban. Merupakan jawaban. Liman ankara darbal amsal fil asya'il haqir. Ada jawaban. Bantahan untuk mereka-mereka yang mengingkari permisalan-permisalan dengan sesuatu yang rendah. Karena sebagian manusia mengingkari
Kalau dipermisalkan dengan permisalan-permisalan yang kecil atau rendah, maka dibantah oleh Allah SWT dengan kalimat, sungguhnya Allah tidak malu dengan kebenaran, dan Allah tidak malu untuk mempermisalkan dengan permisalan-permisalan seperti nyamuk sekalipun, atau permisalan yang seperti itu, atau yang di atasnya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah tentang sebab turunnya ayat ini, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bahwa ketika Allah mempermisalkan di ayat-ayat sebelumnya, mathaluhum kamathali alladhi istawqada nara, permisalan mereka seperti seseorang yang menyalakan api. Atau permisalan yang kedua, aw kasayyibin minas sama, atau seperti awan di langit yang menurunkan air hujan, yang padanya ada petir, ada kilat, ada begini dan begitu. Munafikin berkomentar. Para munafikun mengatakan, Allahu a'la wa ajal min an yadriba hadhihi al-amsal. Kata munafikin, Allah maha tinggi lagi maha mulia untuk mempermisalkan dengan permisalan-permisalan rendah seperti itu. Seperti orang yang bakar api, seperti orang yang nyalakan api. Syahada, kata mereka. Munafiqun memang selalu mencari-cari yang demikian dan selalu mengejek, melecehkan. Qal, mereka berkata, qalu Allahu a'la wa ajal, Allah maha tinggi, maha mulia, enggak mungkin mempermisalkan dengan permisalan-permisalan yang serendah itu. Maka dijawab dengan jawaban ini, innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan. Allah turunkan ayatnya sebagai jawaban untuk mereka yang mengingkari permisalan-permisalan dengan sesuatu yang rendah. Dijawab bahwa Allah tidak malu untuk mempermisalkan dengan sesuatu yang kecil, mempermisalkan dengan nyamuk sekalipun, tidak malu. Kenapa? Karena disebutkan tadi dua perkara oleh Syekh Sa'd rahimahullah. Karena yastamil 'alal hikmah, karena permisalan yang Allah berikan memiliki hikmah. Yang kedua, wa idahil haq, dan ada penjelasan kebenaran. Maka karena kebenaran dan karena hikmah di balik permisalan tadi, Allah tidak malu sekecil apapun. Qadhibna 'azakum Allah. Maka dikatakan wa'tarada 'ala Allah fi dalik, mereka yang mengingkari permisalan-permisalan yang dengan perkara yang kecil atau dengan perkara yang rendah, orang-orang yang membantah, orang-orang yang menentang ayat Allah SWT dan permisalan-permisalan, maka dijawab, falaisa fi dzalika mahallu i'tirad. Dijawab bahwa itu bukan tempat untuk dibantah, dan itu bukan perkara yang perlu dikritik. Permisalan itu yang penting memiliki hikmah, yang penting memiliki penjelasan kebenaran di dalamnya. Dengan apa saja, kecil ataupun besar, sederhana ataupun yang rumit, semuanya kalau memiliki hikmah, maka itu permisalan yang tidak perlu dikritik, tidak perlu dibantah. Bal huwa man min ta'limillahi li'ibadihi wa rahmatihi bihim, bahkan itu termasuk pengajaran Allah kepada hamba-hambanya, termasuk cara Allah dalam mengajarkan ilmu kepada hamba-hambanya. Dan itu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala agar jelas. Fa yajib an natalaqqa bil qabul wasyukr. Maka mesti kita menerimanya dengan syukur. Dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebab nuzul yang lain, tetapi sama saja dalam artian, walaupun berbeda kisahnya, tetapi bisa saja satu ayat turun karena sebab-sebab yang berbeda-beda. Disebutkan oleh Ma'mar dan Qatadah. Kata Ma'mar dan Qatadah bahwa ketika disebut dalam Al-Quran permisalan-permisalan, apakah dengan al-ankabut ataupun dengan dubab. Al-ankabut, laba-laba. Dubab, lalat. Ketika ayat Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan, ya ayuhan nasu duriba masalun fastami'u lahu,
إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. Allah permisalkan dengan lalat. Sungguh mereka, kata Allah, aku permisalkan buat mereka bahwasanya kalau sesungguhnya yang kalian sembah itu tidak mampu menciptakan seekor lalat pun, bahkan kalau dia hinggap padanya mengambil sesuatu, dia enggak bisa membelanya dan enggak bisa merebutnya kembali. Da'afat talibu wal matlub, lemah sekali yang diambil dan yang mengambil, lemah sekali. Qulna a'udzubikumullah dipermisalkan dengan apa? Lalat. Dalam ayat lain Allah turunkan pula, Masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamasalil ankabut ittakhadhat baita. Sungguh permisalan-permisalan kata Allah, mereka yang menyeru selain Allah itu seperti laba-laba yang membuat rumah. Bagaimana rumah laba-laba? Dia ingin membuat perlindungan untuk dirinya. Tetapi sarang laba-laba sungguh serapuh-rapuh rumah. Wa inna auhanal buyuti labaitil ankabut, kata Allah. Sungguh selemah-lemah rumah, serapuh-rapuh rumah adalah rumahnya laba-laba, sarang laba-laba. Law kanu ya'lamun, kalau saja mereka tahu. Kalau saja mereka mengerti. Dipermisalkan orang yang berlindungnya kepada selain Allah itu seperti laba-laba yang mengambil rumah, demikian lemahnya. Qulana a'udzubikumullah, tiba-tiba berkata manusia dari kalangan musyrikin, qalu, mereka berkata, ma balul ankabut wadzubab yadhkurani fil Qur'an, ada apa laba-laba lalat kok disebut dalam Qur'an? Seakan-akan enggak pantas. Seakan-akan perkara itu perkara yang rendah sekali, yang enggak pantas disebut dalam Quran. Naam. Seakan-akan enggak pantas disebut dalam Quran. Mabalul ankabut. Ada apa dengan ankabut wa dzubab yadhkurani fil Quran? Ada apa disebut dalam Quran? Perkara-perkara kecil seperti ini. Maka Allah jawab dengan ayat tadi, yaitu dengan ayat innallaha la yastahyi an yadhriba mathalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. Allah enggak malu untuk memberi misalkan dengan perkara-perkara kecil, dengan perkara-perkara nyamuk ataupun yang di atasnya. Qulana a'udzubikum min syarri ma hormati. Demikian disebutkan beberapa kisah sebab turunnya ayat ini, dan semuanya bisa jadi terjadi semuanya. Artinya dengan satu ayat ini menjawab semua ucapan-ucapan munafikin, ucapan para musyrikin, ucapan mereka-mereka yang merendahkan. Maka dijawab oleh Allah dengan kalimat, Allah tidak malu untuk mempermisalkan dengan perkara-perkara yang kecil, yang sederhana. Karena yang penting memiliki hikmah, yang penting memiliki penjelasan terhadap kebenaran. Dan perkara yang memberikan kebenaran, perkara yang memberikan hikmah, tidak pantas untuk dikritik, tidak pantas untuk disalahkan. Maka kita terima kaum mukminin permisalan-permisalan yang Allah beri, dan kita yakin semuanya memiliki hikmah. Inilah ikhwan fillah na'azakumullah yang menyebabkan Allah berkata setelahnya, fa ammal ladzina amanu fa'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka mengetahui bahwa itu kebenaran dari Rabb mereka. Berarti satu ayat yang turun menyebabkan orang-orang beriman bertambah imannya, dan sebaliknya menyebabkan orang-orang kafir, apakah musyrikin ataupun munafikin, justru bertambah kekafirannya. Yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran, kata Allah, yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran. Allah berikan kesesatan pada siapa yang dikehendaki, dan Allah memberikan hidayah dengannya kepada siapa yang dikehendaki. Berarti bihi yakni bil Quran, dengan Al-Quran ada yang Allah sesatkan dan ada yang Allah beri petunjuk.
Adapun orang-orang beriman, karena mereka ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, karena mereka mengetahui dengan yakin bahwa ini kebenaran dari Rabb mereka. Adapun orang kafir, ammal ladzina kafaru fayaqulun madza arada Allahu bihadza mathala. Adapun orang kafir berkata, ada apa? Untuk apa Allah mempermisalkan dengan permisalan-permisalan seperti ini? Sebagaimana tadi saya sebutkan, menyatakan ada apa nyamuk disebut dalam Quran? Ada apa lalat, ankabut, laba-laba kau disebutkan dalam Al-Quran? Maka dikatakan oleh Allah setelahnya, yudhillu bihi, ay, bil-Quran. Yudhillu bihi kathira. Dengan Al-Quran, banyak orang yang tambah sesat. Dengan Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala banyak memberikan hidayah. Bertambah sesatnya mereka, bukan salah Al-Quran. Walaupun dikatakan oleh Allah bihi dengan Al-Quran ini, artinya orang kafir dengan mendengar ayat-ayat Al-Quran bertambah kekafirannya. Tambah mengejek, tambah mentertawakan, mencemooh, mencerca, menentang, tambah kufur mereka. Adapun orang-orang yang beriman, fazadatuhum imanan ma imanihim, maka justru menambah iman mereka dengan iman yang sudah ada pada mereka. Qala rahimahullah, berkata Syekh Sa'di rahimahullah, fa in 'alimu ma ishtamalat 'alayhi 'ala wajhi at-tafsil izdada bidzalika 'ilmuhum wa imanuhum. Adapun orang beriman, karena mereka menerima semua yang Allah permisalkan dalam Al-Qur'an, fayatafahhamunaha, mereka berupaya untuk memahaminya, wayatafakkaruna fiha, dan mereka berpikir tentang apa yang ada di dalamnya. Fa in 'alimu, kalau mereka sudah tahu rincian-rinciannya dan apa yang terkandung di dalamnya, ala wajhi tafsil, dengan rinci, izdada bidzalika ilmuhum, maka ilmu mereka bertambah. Otomatis ilmu mereka bertambah, keyakinan mereka juga bertambah. Keyakinan mereka juga bertambah. Wa illa, kalaupun mereka tidak menemukan rinciannya, tetap mereka alimu annaha al-haq. Tetap mereka tahu, yakin bahwa ini hak, ini kebenaran. Wa mastamalat alaih, dan dia yakin bahwa yang terkandung dalamnya adalah kebenaran. Khamilina azakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam salah satu ayatnya, wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi wa ma yaqiluha illa al-alimun. Demikianlah Allah memberikan permisalan-permisalan dalam Al-Qur'an. Wa ma yaqiluha, dan enggak akan bisa memahaminya illal alimun, kecuali orang-orang alim, orang yang berilmu, orang yang alim. Sehingga dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, idza sami'tul mathal fil Qur'an falam afhamhu, kalau aku mendapati permisalan dalam Al-Qur'an dan aku enggak paham, bagai itu aku menangis. Kenapa menangis? Bakaitu ala nafsi, aku menangisi diriku. Berarti aku tidak termasuk alimun. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan mama yaqiluha illa alimun. Tidak memahaminya kecuali alimun. Maka kalau aku tidak memahaminya, aku sedih. Aku menangis. Bakaitu ala nafsi, aku menangisi diriku. Karena berarti aku yang dimaksud oleh Allah dalam ayat tadi, ketika Allah katakan wa tilkal amsal nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illa alalimun, demikianlah aku berikan permisalan-permisalan dan enggak bisa memahaminya kecuali alimun. Hadirin na'azakumullah. Maka dikatakan di sini oleh Syekh Sa'd rahimahullah, kaum mukminin menerima dan berupaya untuk memahami dengan ayat-ayat sebelumnya, dengan ayat-ayat setelahnya, dengan hadis-hadis yang sahih yang berkaitan dengannya, dengan aqwal salaf, ucapan para sahabat, ucapan para tabi'in dan tabi'it tabi'in, berupaya untuk memahaminya. Dan ketika memahaminya, mereka bertambah ilmunya dan sekaligus bertambah imannya. Dan kalaupun dia tidak mengetahui rinciannya, dia yakin ini pasti hak, ini pasti benar, dan pasti memiliki hikmah.
tetapi saya yang belum paham atau saya yang belum mengerti rinciannya, menangis. Khamilina azakumullah. Qala, dikatakan oleh Syekh Sa'd rahimahullah, wa mashtamalat alaihi haqq, maka orang beriman tetap yakin bahwa apa yang terkandung dalam permisalan-permisalan tersebut adalah kebenaran. Wa in khafi alaihi wajhal haqq, walaupun tersamar dari sisi kebenarannya, dari sisi mana? Li'ilmi bi'anna Allah lam yadribha 'abathan. Dia tetap yakin kalau ini memiliki hikmah, walaupun dia belum paham dari sisi mana. Dan dia tidak menyalahkan Qur'annya, tapi menyalahkan dirinya. Saya yang bukan alimun. Sehingga Allah katakan, wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Tetapi tetap yakin bahwa apa yang dikandung dalam permisalan ini pasti benar, pasti hak, pasti memiliki hikmah. Bali hikmatin balighah, bahkan untuk hikmah yang sangat tinggi. Wa ni'matun sabighah, dan kenikmatan yang sangat banyak. Allah kisahkan dua golongan. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza mathala. Adapun orang-orang kafir, maka mereka berkata, apa yang Allah inginkan? Apa yang Allah inginkan dengan permisalan seperti ini? Ini bukan pertanyaan, tapi penolakan. Fayataridhuna wa yatahayyarun. Mereka menentang dan mereka bingung. Ngapain pakai permisalan seperti ini? Fayazaduna kufran ila kufrihim. Maka bertambahlah kekafiran mereka. Bertambah kekafiran mereka di atas kekafiran yang sudah ada. Tamazdadal mu'minuna imanan ala imanihim. Sebagaimana orang beriman bertambah pula imannya. Ketika diturunkan surah, maka bertambah iman mereka. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhi imana. Fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun. Lihat dua golongan ini. Allah kisahkan dua golongan dan Allah sifatkan dua golongan. Ketika diturunkan satu surat dari Al-Quran, maka di antara mereka ada yang berkata, ayyukum zadatu hadhihi imana. Siapa di antara kalian yang bertambah imannya? Maknanya, aku gak nambah tuh. Gak tambah yakin. Siapa di antara kalian tambah imannya? Mempertanyakan. Mempertanyakan, apakah ayat ini menambah iman? Aku gak merasakan, kata mereka. Atau kami gak merasakan, kata mereka. Ini golongan pertama. Golongan yang zadu kufran. Yang bertambah kekufurannya. Fa'amal ladina amanu. Golongan kedua mu'minun. Adapun orang yang beriman. Fazadatuhum imanan wahum yastabshirun. Adapun orang beriman, bertambah iman mereka dengan surat yang turun. Wahum yastabshirun. Dan mereka merasa gembira. Gembira dengan satu ilmu. Gembira dengan berita dari Allah. Gembira dengan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Qal, kemudian Allah berkata lagi setelah itu, wa ammal ladzina fi qulubihim maradu fazadatuhum rizzan ila rizzihim. Adapun orang-orang yang fi qulubihim marad, golongan ketiga adalah orang-orang yang memiliki penyakit dari kalangan munafiqin. Fazadatuhum rizzan ila rizzihim, maka kejelekan mereka bertambah dengan kejelekan lagi. Wa matu wa hum kafirun, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Orang-orang yang fi qulubihim marad, para munafiqun, dan orang-orang yang memiliki penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan yang sudah sampai pada kekafiran. Ini kelompok-kelompok sesat yang sudah keluar dari Islam. Maka mereka dengan ayat-ayat Allah yang turun tidak bertambah keimanan, enggak bertambah keyakinan. Bahkan bertambah rijsan ila rijsihim. Bertambah rijis, bertambah kotor, bertambah kejelekan-kejelekannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang Al-Qur'an, yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Allah menyesatkan dengannya sebagian orang atau kebanyakan orang, dan Allah memberikan hidayah dengannya kebanyakan yang lain. Banyak yang disesatkan dengan ini,
dan banyak pula yang mendapatkan hidayah dengan ini. Tergantung kacamatanya. Kacamata iman akan bertambah iman. Tapi dengan kacamata kafir, munafik, maka dia enggak menambah apa-apa pada dirinya. Fazadathum rizan ila rizsihim, atau bingung. Mada aradallahu bihada masala, untuk apa permisalan seperti ini? Fala a'zama ni'matin 'alal 'ibadi min nuzulil ayatil qur'aniyah. Adapun orang beriman menerima dengan gembira. Allah katakan yastabsyirun. Yastabsyirun gembira dengan bushra. Karena memang ayat Al-Qur'an yang diturunkan itu bushra. Bagi siapa? Bagi mukminin. Berita tentang surga, berita gembira buat mereka. Berita tentang neraka, berita gembira juga buat mereka. Kok bisa? Karena mereka betapa jengkelnya dengan kufar. Betapa jengkelnya dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Betapa marahnya mereka kepada orang-orang yang menentang agama, menentang tauhid, menentang sunnah. Ketika ada ancaman-ancaman buat kufar, mereka merasa gembira bahwa nanti akan ada balasan buat mereka. Allah akan balas mereka dengan setinggi-tingginya. Dari sisi itu, mereka mendapatkan satu janji dari Allah. Janji untuk kalian akan Allah berikan pahala yang berlipat. Dan janji pula bahwa musuh-musuh kalian akan kami adab. Musuh-musuh kalian akan kami siksa di dalam neraka jahannam. Karena binna a'azakumullah artinya kufar. Orang-orang kafir. Sehingga dia yastabsyirun, mereka gembira. Dengan berita-berita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Atau kalau diajarkan Allah dalam Al-Quran tentang sifat-sifat Allah. Nama-namanya. Af'alnya, maka mereka bertambah kenal dengan Allah. Bertambah kenal Allah, bertambah gembira mereka, bertambah bahagia. Atau diajarkan hukum-hukum, ini yang halal, ini yang haram, ini yang baik, ini yang jelek. Mereka juga bersyukur, gembira. Maka dia menjadi jelas, menjadi tahu mana yang baik buat dirinya dan mana yang jelek buat dirinya. Maka wahum yastabsyirun. Fala a'zama ni'mah 'alal 'ibadi min nuzulil ayatil qur'aniyah. Maka sungguh tidak ada fala a'zama ni'mah 'alal 'ibad min nuzulil ayat, tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Wa ma hadza takunu liqaumin mihnatan wa hayratan wa dalalatan wa ziyadatan syarrin ila syarrihim. Tetapi bersama dengan itu, bersama kegembiraan orang beriman, di sisi lain ayat-ayat yang turun menjadi mihnah buat kaum yang lain. Mihnah menjadi ujian berat buat mereka. Wahiratan, membuat kebingungan mereka. Wadalalatan, menambah kesesatan mereka. Waziyadata syarrin, dan menambah kejelekan mereka. Siapa? Satu kaum yang tidak beriman. Kaum kuffar, munafiqun, dan orang-orang yang fi qulubihim marad. Turun ayat tentang jihad, bingung. Taduru a'yunuhum, mata-mata mereka berputar seperti orang yang mau pingsan. Perang, aduh, takut, gelisah. Saya disuruh perang, nanti menyabung nyawa. Taduru a'yunuhum, mata mereka berputar seakan-akan orang yang akan pingsan atau orang pingsan. Diturunkan hukum-hukum syariat, merasa berat. Perintah lagi, perintah lagi. Apalagi diberikan permisalan-permisalan. Apa kata mereka? Mada aradallahu bihada masalah. Apa sih maunya Allah dengan permisalan seperti ini? Ngapain kok nyamuk taruh di Quran, lalat taruh di Quran, untuk apa? Ini mereka, para munafiqin, kufar, musyrikin. Waliqaumin, sedangkan untuk kaum yang lain, ini kaum yang beriman, ayat-ayat Qur'aniyah menjadi minhah. Tadi mihnah, sekarang minhah, pemberian. Mendapatkan sesuatu pemberian, gembira. Warahmah, kasih sayang.
wa ziyadata khairin ila khairihim, dan bertambah kebaikan mereka di atas kebaikan yang sudah ada. Fa subhana man fawata baina ibadihi, maka Maha Suci Allah yang membedakan di antara hamba-hambanya, ada golongan kiri, ada golongan kanan, ada golongan bahagia, ada golongan sengsara, ada golongan orang-orang yang mendapatkan manfaat dengan Quran, dan ada golongan yang mendapatkan kejelekan-kejelekan, kesusahan-kesusahan dengan Al-Quran. Munafiqin paling takut kalau turun Quran. Kenapa? Yahsabuna kulla sayhatin alaihim, selalu merasa mereka disikat. Wah, kami lagi. Begitu turun, takut. Jangan-jangan akan dibongkar rahasia yang ada dalam hati mereka. Jangan-jangan Allah akan membuktikan, membongkar, memberitakan apa yang ada di hati mereka dari kedengkian kepada agama, kedengkian kepada Rasul, kedengkian kepada para sahabat. Jangan-jangan akan dibongkar oleh Allah. Apa yang turun? Apa yang diberitakan? Ketakutan. Kul mutu bighaidikum, katakan matilah dengan kemarahan kalian. Tsumma dzakara hikmatahu fi idlali man yudilluhum wa nadzalika 'adlun minhu. Kemudian Allah khabarkan setelah itu ayat berikutnya, bahwasanya ketika Allah menyesatkan, Allah menyesatkan dengan keadilan. Dzakara hikmatahu, Allah sebutkan hikmahnya dalam menyesatkan sebagian kaum. Wa anna dzalika 'adlun minhu, dan bahwasanya itu merupakan keadilan dari sisinya. Apa itu? Kalimat terakhir Allah katakan, wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqun, atau illa al-fasiqin. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Tidaklah Allah sesatkan kecuali orang-orang fasik. Adil atau enggak adil? Adil. Orang yang fasik disesatkan. Orang yang percaya diberi petunjuk oleh Allah, diberi hidayah. Ini percaya, selamat. Allah berikan hidayah. Kalau enggak percaya, Allah sesatkan dia. Ini keadilan. Khana bin na'azakumullah, karena hidayah ada dua sisi atau ada dua bentuk. Ada hidayah dalam bentuk ilmu. Ini hidayah. Al-Qur'an ini hidayah dan diberikan pada seluruh manusia. Ini bimbingan ke jalan yang lurus, wahai manusia. Ya ayyuhan nas. Qul inna a'udzubikumullah. Ini hidayatul irsyad namanya. Hidayat al-irsyad. Bimbingan secara ilmu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menentukan siapa yang dapat hidayah, siapa yang tidak. Nah, ini namanya hidayah taufik. Hidayah taufik ini Allah tentukan siapa yang dikehendaki dengan hidayah, dan Allah tentukan siapa yang dikehendaki dengan kesesatan. Siapa yang Allah beri petunjuk, siapa yang Allah takdirkan dan Allah tentukan dia termasuk yang terbimbing dalam hidayah, orang yang mau percaya dengan hidayatul irsyad, yaitu orang-orang yang mau menerima nasihat, mau percaya dengan ayat-ayat, mau percaya dengan bimbingan Rasulullah, maka Allah takdirkan dia selamat. Allah takdirkan dia mendapatkan petunjuk. Allah beri taufik. Adapun fasiqin, orang-orang fasik yang tidak mau dibimbing dengan hidayatul irsyad, tidak mau dibimbing dengan Quran, enggak mau dibimbing dengan bimbingan seorang rasul, maka Allah takdirkan dia sesat. Berarti siapa yang ditakdirkan sesat? Orang fasik. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Tidaklah Allah berikan kesesatan kecuali pada orang fasik. Siapa fasik? الْخَارِجِينَ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ, orang-orang yang keluar dari ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keluar dari ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena makna fasaq artinya keluar. Dan makna fisq ada dua macam. الْفِسْقُ نَوْعَان, نَوْعٌ مُخْرِجٌ مِنَ الدِّينِ وَنَوْعٌ غَيْرَ مُخْرَجْ مِنَ الْإِيمَانِ. Kefasikan ada dua jenis. Ada kefasikan yang mengeluarkan dari iman, dan ada kefasikan yang tidak mengeluarkan dari iman. Kadang-kadang Allah sebutkan dengan kalimat fasaqa, maknanya keluar dari iman, artinya kafir. Seperti tentang iblis. Allah katakan, كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ
an amri rabbih, keluar dari perintah Allah, alias kafir. Tetapi kadang disebutkan fasiqin, orang-orang yang bermaksiat, berbuat dosa tapi tidak kafir. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, dikatakan di sini oleh Allah, tidaklah kami sesatkan kecuali orang-orang yang fasik, yakni yang kharijina an ta'atillah, yang keluar dari ketaatan pada Allah, al-mu'anidina li rusulillah, yang menentang rasul-rasul Allah SWT, alladzina sara al-fisqu wasfuhum, yang kefasikan itu merupakan sifatnya mereka, fala yabghuna bihi badalan, yang mereka tidak mau mengganti dengan yang lebih baik, mereka tetap berpegang dengan kefasikannya. Faqtadat hikmatuhu ta'ala idlalahum, maka tentunya hikmah Allah menghendaki orang itu disesatkan, karena lebih memilih kefasikan dan menolak ketaatan. Li'adami salahiyatihim lilhuda, karena mereka enggak cocok. Li'adami salahiyah, artinya tidak cocok untuk dijadikan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Enggak pas, enggak pantas. Kama qadat hikmatuhu wa fadluhu hidayah man ittasafa bil iman, sebagaimana hikmah Allah memberikan konsekuensi, hikmah Allah mengharuskan, fadilah Allah diberikan kepada orang-orang yang beriman. Hikmah Allah mengharuskan orang yang fasik enggak pantas dapat hidayah. Hikmah Allah mengharuskan orang yang beriman pantas dapatkan hidayah. Yaitu orang-orang yang tahalla bil a'mal salihah. Yaitu orang-orang yang menghiasi dirinya dengan amalan-amalan saleh. Qanibina a'azakumullah. Kemudian disebutkan oleh Syekh Sa'di dua kefasikan tadi. Al-fisqu naw'an. Naw'un mukhrijun minad din, satu jenis mengeluarkan dari agama, dan itulah kefasikan yang mengharuskan dia keluar dari agama, yang dia takdirkan oleh Allah dia sebagai orang kafir. Wa naw'un ghairu mukhrij minal iman. Sedangkan jenis kedua yang tidak mengeluarkan dari iman, seperti Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza jaa in jaa'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, kata Allah, jika datang seorang fasik kepadamu dengan satu berita, teliti lagi. Siapa yang dimaksud? Fasik yang tidak keluar dari iman. Fasik dalam artian orang yang masih memiliki dosa-dosa. Orang yang masih memiliki beberapa dosa. Walaupun dia muslim, mukmin, memiliki keimanan. Maka barakallahu fikum. Kalau orang itu fasik, harus diteliti beritanya. Tsumma wasafa al-fasiqin. Kemudian Allah sifati, gambarkan bagaimana fasiqin. Al-fasiqun alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih, yaitu orang-orang yang memutus perjanjian, yang menggagalkan perjanjian dengan Allah setelah dikokohkan. Ini gambaran orang-orang fasik tadi. Fa fasaqana bi rabbih, seperti iblis. Wa hadha ya'umul 'ahd alladhi bainahu wa bainahu walladhi bainahum wa bain ibadihi. Dan ini mencakup dua perkara, apakah janji antara dia dengan Allah atau janji antara dia dengan hamba-hamba Allah. Ini sifatnya fasik, sifatnya fusaq adalah kalau sudah ada janji dengan Allah dia batalkan. Janji dengan manusia dia tentang, membatalkan janjinya. Tapi orang kafir membatalkan janji dengan Allah. Kapan pernah berjanji dengan Allah? Kan tidak pernah bersyahadat. Tidak pernah asyhadu alla ilaha illallah. Hah? Kok dikatakan yanquduna ahdallah, mereka membatalkan ahadnya pada Allah. Ahad yang mana? Qanibina a'azakumullah. Tentunya semua manusia masih di punggung Adam sebelum Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka manusia di dunia ini, calon-calon manusia tersebut sudah Allah asyhadahum ala anfusihim. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Disebutkan dalam Al-Qur'an. Sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala atau diminta perjanjian. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku adalah Rabb kalian? Mereka semua menjawab bala. Syahidna
kami menyaksikan bahwa engkau adalah Rabb kami. Aid akhadha rabbuka min bani Adam min duhuri dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala. Ketika Allah ambil dari punggung Adam calon turunan manusia ini dan Allah persaksikan pada mereka, bukankah Rabb kalian, bukankah aku adalah Tuhan kalian, mereka menjawab bala syahidna. Ternyata setelah lahir, setelah besar, setelah dewasa, justru menentang Allah dan Rasulnya, menentang agama, menentang la ilaha illallah, yanquduna ahdallah. Demikian pula sifat mereka terhadap manusia, janji diingkari, amanah dikhianat, perkara-perkara berbicara dusta. Ini barakallahu fikum sifat-sifat para fasikin. Yang Allah katakan Allah menyesatkan orang fasik, tidak menyesatkan kecuali mereka. Mama yudillu bihi illal fasiqin. Dan tidaklah Allah menyesatkan dengan Quran ini kecuali orang-orang fasik. Qala alladhi akkada 'alaihim bil mawathiq ats-tsaqila wal ilzamat. Mereka tentang perjanjian-perjanjian yang sudah ditekankan dengan perkara-perkara berat, dengan keharusan-keharusan, dengan sumpah-sumpah. Fala yubaluna bitilkal mawatsiq, mereka tidak peduli dengan janji-janji tadi yang sudah mereka ucapkan dengan sumpah, mereka tidak peduli. Bal yanqudunaha wa yatrukuna awamirah, bahkan mereka tinggalkan, mereka batalkan semua perintah-perintah Allah dan justru mereka kerjakan larangan-larangan Allah. Wa yanqudunal ahuda allati bainahum wa bainal khalq, dan juga mereka membantalkan janji-janji mereka yang mereka perjanjikan antara manusia. Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal, dan mereka juga memutus apa yang Allah perintahkan dengannya untuk disambung. Allah perintahkan untuk disambung, mereka justru memutusnya. Wa hadha yadkhul fihi asya' katsira, kata Syekh Sa'di rahimahullah, padanya terkandung banyak perkara. Fa inna Allah amarana an nassal ma bainana wa bainahu. Pertama, kita diperintahkan untuk menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan iman, wal qiyam bi ubudiyatihi, dengan menegakkan ibadah kepadanya. Mereka putus hubungan itu. Dan juga diperintahkan kita untuk menyambung ma bainana wa baina rasulihi, menyambung hubungan antara kita dengan Rasul, yaitu dengan beriman kepadanya, dengan mencintainya, memuliakannya, dengan menjadikannya tauladan, ikutan dan panutan, menegakkan huquqihi, hak-haknya, wal qiyam bi huquqihi. Juga mereka putus yang harusnya disambung itu. Yang ketiga, kita juga diperintah untuk menyambung hubungan bainana wa bainal walidain, antara kita dengan orang tua. Orang tua kita yang melahirkan kita. Juga ada perintah untuk menyambung hubungan anak dengan orang tua. Bagaimana menyambungnya? Dengan berbakti kepadanya, dengan memuliakannya, dengan membantunya. Wal aqarib wal ashab, juga hubungan dengan kerabat-kerabat dekat, hubungan silaturahmi, mementingkan mereka dalam hal-hal yang baik. Ini juga disuruh untuk disambung, tapi mereka memutuskannya. Wal ashab, dan juga sahabat-sahabat, hubungan dengan sahabat juga memiliki sekian banyak perintah untuk menyambung hubungan antar saudara, antar sahabat. Ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, untuk saling membantu, saling menolong, saling menghormati, saling menjaga. Ternyata mereka putus juga. Berarti yaqta'un ma amarallahu bihi an yusal, memutus apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Untuk menyambung hubungan dengan Allah, mereka putus hubungan dengan Allah. Untuk menyambung hubungan dengan Rasul, mereka putus hubungan dengan Rasul. Diperintahkan untuk menyambung hubungan dengan orang tua, mereka putus hubungan dengan orang tua. Durhaka kepada orang tua. Dan juga kepada kerabat yang harusnya bernyambung silaturahmi, mereka putus kerabat. Wal ashab, dan kepada sahabat-sahabat yang harusnya menyambung hubungan dengan mereka, hubungan yang baik, hubungan persaudaraan, ternyata mereka putus juga. Wasairul khalq,
dan kepada makhluk-makhluk yang lain. Bagaimana hubungan dengan mereka? Memberikan hak-hak mereka. Hak tetangga, hak tamu, hak orang-orang yang jahil untuk diberitahu. Dan hak orang-orang yang membuat mamarat untuk diperingatkan. Dan ditahzir. Hak orang-orang yang memang memiliki hak. Semua ditunaikan. Amarallah an-nasilah. Allah perintahkan untuk menyambung semua yang disuruh untuk disambung tadi. Fa'amal mu'minun fawassalu ma'amalallahu bihi an yusal. Ada pun orang beriman menyambung apa-apa yang memang Allah perintahkan untuk disambung. Menyambung hubungan hablun minallah. Menyambung hubungan hablun minannas. Menyambung hubungan kerabat, hubungan silaturahmi. Dengan kerabatnya, dengan orang tuanya. Dengan kakak adiknya, dengan semuanya. Itu orang beriman. Waqamu biha atamal qiyam. Orang beriman menegakkan hak-hak mereka dengan sebaik-baiknya. Dan juga menegakkan hak Allah dengan sebaik-baiknya. Wa ammal fasiqun. Adapun orang-orang fasik. Faqata'uha wa nabaduha wara'a zuhurihim. Maka mereka justru memutusnya. Justru mereka membuangnya. Mereka tidak lagi mempedulikannya. Mereka lemparkan di belakang punggung-punggung mereka. Mu'tadina anha bil fisqi wal qati'ah. Mereka menentangnya atau menggantinya dengan kefasikan, dengan kejahatan, dengan kejelekan. Yang harusnya berbakti pada orang tua, mereka durhaka pada orang tua. Yang harusnya menyambung silaturahmi, mereka memutus silaturahmi. Yang harusnya mereka beribadah pada Allah, mereka justru menentang Allah. Ini fusaq. Wal amal bil ma'asi, dan selalu beramal dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Dan itulah yang dikatakan dengan ifsad fil ard. Itulah yang dikatakan dengan kerusakan di muka bumi. Allah katakan ulaika humul khasirun. Disebutkan ifsad di muka bumi karena Allah katakan setelahnya dengan kalimat wa yufsiduna fil ard, dan mereka merusak di muka bumi. Adapun orang fasik, kata Allah, alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal wa yufsiduna fil ard, dan mereka merusak di muka bumi. Karena semua tadi yang harusnya disambung mereka putus, itu semua merupakan kefasikan. Membatalkan janji juga kefasikan. Menentang apa yang sudah diikrarkan dengan sumpah, itu juga kerusakan di muka bumi. Yufsiduna fil ard. Dan biasa di dalam bahasa Arab, di dalam Quran maupun Sunnah, seringkali disebutkan rinciannya dulu, baru sebutkan dengan global. Salat, zakat, dan ibadah. Salat, zakat termasuk ibadah. Artinya salat, zakat, dan ibadah-ibadah lainnya. Demikian pula hal tadi. Membatalkan sumpah-sumpahnya, membatalkan janji-janjinya, dan memutus apa yang harusnya disambung, dan merusak di muka bumi. Termasuk dua perkara tadi, dan lain-lain dari kerusakan-kerusakan di muka bumi. Kemudian diakhiri dengan kalimat ulaika humul khasirun. Mereka lah orang-orang yang akan merugi, kata Allah. Di dunia wal akhirah. Rugi di dunia dan rugi di akhirat. Fahasrul khasara fihim. Maka Allah khususkan kerugian itu pada mereka. Dianna khusranuhum amun fi kulli ahwalihim. Karena kerugian pada mereka itu sifatnya umum dari segala sisi. Laisa lahum naw'un min ar-ribhi. Tidak ada sejenis keuntungan sedikit pun pada mereka. Beda dengan orang beriman. Rugi dari satu sisi, tetapi di sisi lain keuntungan yang sangat besar. Hilang hartanya, bahkan hilang nyawanya dengan jihad fisabilillah. Ya memang dari sisi dunia rugi dia. Kehilangan harta, kehilangan dirinya. Tetapi ternyata pahalanya mengalahkan semua itu. Mendapatkan syahid, kemuliaan di sisi Allah SWT, dan jannah yang kekal dalamnya selama-lamanya. Maka itu dikatakan bukan kerugian, itu keuntungan. Tetapi kalau fasiqun, kata Allah, ulaika humul khasirun. Mereka lah yang khasirun. Ulaika ditambah hum. Mereka lah mereka yang khasirun. Apa itu maknanya?
Yani hanya mereka yang dikatakan rugi itu cuma mereka. Kalau ahlu sunnah kaum mukminun yang beriman pada Allah dan Rasulnya, maka mereka tidak dikatakan rugi. Habis waktumu, enggak rugi dapat ilmu. Capek, enggak rugi ada pahalanya. Apa lagi? Itu bukan rugi. Yang rugi itu mereka, humul khasirun, mereka itulah yang benar-benar merugi. Yang benar-benar merugi. Qala As-Sa'd rahimahullah, "Lianna kullu 'amalin shalih syartuhu al-iman." Karena yang namanya amal saleh syaratnya adalah keimanan. "Faman la imana lahu la 'amala lahu." Maka siapa yang enggak punya iman, enggak dianggap amalannya. Munafiq fi darkil asfali minan nar, di kerak yang paling bawah dari api neraka. Walaupun mereka ikut salat, na'am. Walaupun mereka ikut beribadah, ya. Walaupun iya. Wah, rugi. Na'am. Haqqan. Benar-benar rugi mereka. Capek mereka tapi enggak ada pahalanya. Susah mereka tapi enggak ada pahalanya. Direndahkan mereka tapi enggak ada sama sekali keuntungan di sisi lain. Berarti di dunia rendah, rugi, di akhirat juga dihinakan oleh Allah dan diazab oleh Allah Ta'ala. Itu yang dikatakan benar-benar merugi. Qala, dikatakan selanjutnya, wa hadzal khasar huwa khasarul kufur. Itulah kerugian. Kerugian orang-orang kafir. Wa amal khasar alladhi qad yakunu kufran, wa qad yakunu ma'asiatan, wa qad yakunu tafriitan, fi tarki mustahab al-madhkur fi qawlihi ta'ala innal insana lafi khusr fahadha 'amun likulli makhluq. Tadi yang disebutkan kerugian-kerugian tadi, kerugian orang-orang yang kafir, yakni dengan kekafirannya mereka rugi. Tetapi kerugian yang disebutkan dalam ayat innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian, ini umum. Al-insan yakni jinsil insan, semua manusia, lafi khusr. Hada amun likulli makhluk, maka ini umum pada setiap makhluk. Maka apakah kerugian yang sifatnya kufur ataupun kerugian yang tidak sampai kufur, apakah kerugian dalam bentuk maksiat atau kerugian dalam bentuk kelalaian atau kerugian dalam bentuk tafriid yang seharusnya dikerjakan dengan baik dia kerjakan enggak dengan baik, itu juga kerugian. Harusnya sekian dia kerjakan sekian. Walaupun belum sampai dosa. Rugi atau enggak rugi? Dia kerjakan yang wajib-wajibnya. Tapi dia enggak kerjakan yang sunah-sunahnya. Enggak dosa? Iya enggak dosa. Tapi kalau ditanya rugi apa enggak rugi? Rugi dia. Rugi. Ada waktu, ada tenaga, ada ilmu. Tapi dia enggak kerjakan. Dia mengerti. Dia punya umur. Tapi enggak dia manfaatkan. Rugi. Hilang waktu begitu saja. Terbuang. Rugi juga. Maka Allah katakan, innal insana lafi khusr, seluruh manusia merugi. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Karena dia akan mengisi hidupnya dengan iman amal saleh, iman amal saleh. Mereka yang tidak rugi. Illa man ittasafa bil imani wal 'amal saleh, berarti yang dikecualikan hanya orang yang beriman dan beramal saleh, yang saling menasehati dengan kebenaran dan saling menasehati dengan kesabaran. Wa haqiqatu fawatil khair alladhi kana al-'abdu bisadd tahsiluhu wa huwa tahta imkanihi. Khana bin na'azakumullah. Wa haqiqatu fawatil khair, dan inti yang sebenarnya orang yang kehilangan kebaikan adalah orang yang tidak memanfaatkan sesuatu yang sesungguhnya dia bisa. Dia mampu. Yang kana al-'abdu bisadd tahsiluhu wa huwa tahta imkanihi, yaitu yang seorang bisa jadi tahsilihi, dia bisa memusatkan dan mengerjakannya. Wa huwa tahta imkani, dan itu memungkinkan bagi dia. Memungkinkan dia bisa, dia mampu, ada waktunya, ada tenaga. Tapi dia enggak kerjakan. Itu hakikat kerugian. Hakikat fawatul khair. Fawat al khair, hilangnya kebaikan. Maka kenikmatan berupa waktu, tenaga, kesempatan, ini barakallahu fikum sering disia-siakan oleh kebanyakan manusia. Ni'matani maghbulun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan
yang banyak manusia lupakan, yaitu kesehatan dan kesempatan, kesempatan waktu. Dia sehat, dia sempat, tapi dilupakan, dibuang sia-sia. Sampai ketika dia akan beramal dengan amal saleh, sudah gak ada waktu, sudah sempit waktunya, sudah hilang. Baru dia ingat, kemarin saya banyak waktu, kemarin itu saya sehat, hari ini sudah sangat sibuknya, sangat padat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan mungkin sudah sedikit lagi umurnya habis. Padahal kemarin dibuang-buang sia-sia. Ini namanya hakikat fawatul khair, hakikat hilangnya kesempatan baik atau hilangnya kebaikan, berarti kerugian. Maka khodirina azakumullah, ada kerugian dalam makna kekufuran, karena mereka kufur, mereka rugi. Ulaika humul khasirun. Ada apa kerugian dengan makna yang seperti itu? Dengan makna dia punya kesempatan tetapi dia tidak manfaatkan, maka dia rugi. Yang harusnya dia bisa mendapatkan 10 tetapi dia hanya mendapatkan 5 atau 4 atau 3. Ya tentunya rugi. Harusnya dia mampu dengan tenaga yang dia punya, dengan kemampuan yang dia punya, dengan ilmu, dengan waktu, dia bisa sekian amal solehnya. Ternyata di sisi Allah tercatat sedikit sekali, banyak terbuang sia-sia. Maka itu juga khasarah, tapi berbeda dengan khasarah yang tadi. Barakallahu fikum. Dan dua-duanya kerugian yang harus dihindari, kerugian yang harus dijauhi. Nasallahu taufiq wal afiyah, nasallahu hidayah.